Oke, semuanya, kita mau nyoba naik MRT. Kayaknya sih belum selesai, tapi nggak apa-apa deh. Ini sih udah diuji coba kok. Oke, semuanya, kita mulai. Go. Di sini ada lift, ada tangga. Kebetulan kita masih bisa pakai dua-duanya. Oke, sebelum kita masuk ke channel ini dan kita tonton, mari kita like dan subscribe channel ini untuk memajukan channel ini. Oke, karena like dan subscribe itu gratis. Sekali lagi, like and subscribe. Go. Sekarang kita mulai dari rute Cipete Raya ke Senayan. Semua kartu untuk pembayaran elektronik. Sampai koridor bawah ya, kita belum bisa naik. Oke, sekarang kita ada di lift bawah atau di ruang koridor bawah. Sini ada fasilitas dan tangga, kemudian eskalator. Jadi kita pakai eskalator tangga. Jadi kayaknya tangga buat sekarang kita sudah ada di atas. Di sini kayaknya sih mulai berisik ya, karena kita dekat bandara. Di sini semuanya bersih. Wah, masih baru. Di sini tempatnya nyaman, bagus. Tempatnya nyaman, terang. Dan luas. Pengunjungnya juga lagi sepi. Tuh dia MRT-nya udah mulai datang. Gerbongnya lumayan panjang. Kayak model komuter lain atau kereta cepat lain. Nah, tapi mungkin shockbreaker ini lebih lembut ya daripada kereta KRD ini. Sekarang kita jalan-jalan dulu di koridor atasnya nih, kita mau lihat-lihat nih. Di sini kayaknya lumayan luas ya, penumpangnya rame juga bisa tertampung. Kita udah jalan-jalan keliling-keliling di stasiun MRT-nya. Sekarang kita balik lagi nih ke koridor-koridornya. Kita sekarang siap-siap. Ke Gelora Bung Karno, Senayan. Jadi kita
kita ngambil rute yang dekat aja karena ini sekaligus kita mau nonton konser musik di Senayan. Oke, tuh MRT-nya udah mulai datang. Hujot. Kita siap-siap mau naik MRT nih. Semuanya tunggu MRT-nya berhenti. Oke, kita tunggu dibuka ya. Pintu penumpang dibuka. Semuanya ada dua pintu ya, penumpang dan pintu keretanya. Sekarang kita masuk. Oke, nggak apa-apa berdiri, tapi walaupun berdiri nyaman, ya nggak ada goyang-goyangnya. Karena mungkin shoplaker dan perangkatnya masih baru. Bantingan keretanya juga tidak terlalu keras, jadi kita berdirinya tidak terlalu sulit. Beda ya kalau kita naik busway. Suasananya hampir sama, nyaman juga ya di stasiun ini. Jadi tinggal kita lihat para penumpang di stasiun. Oke, kalau bermasalah dengan emaninya, lupa nggak bisa keluar. Lupa ngelap, ya kan? Itu orang-orang yang bermasalah dengan emaninya. Jadi kita cek dengan benar kalau emani kita biar bisa jalan sama yang
Oke, sekarang kita udah mau keluar dari stasiun. Kita mau jalan ke atas. Kita mau masuk ke Gelora Bung Karno. Semua udah ada petunjuk arah. Oke, sekarang kita jalan. Kita keluar dari stasiun. Kita mau keluar ya, sampai nanti kita keluar kita naik tangganya cukup tinggi, kayaknya 3 kali tangga, tapi nggak apa-apa. Kita naik tangga, hati-hati, di sini aman, semuanya ada CCTV, ada security, securitynya juga ramah. Wow, sekarang kita udah sampai di Gelora Bung Karno Senayan. Kita tinggal lihat putar arah sekeliling kita, dan kita menuju ke gerbang masuk Gelora Bung Karno. Oke, semuanya, terima kasih.